Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Shalom kebajikan rayu. Wah. Oke. Terauhan karo. Neymar hebat nih. Cuci bed ngalirnya acara resepsi yang luar biasa. Tapi resepsi. Belum resepsi. 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 Pelantikan pengurus HIP nih. Kabupaten Tangerang. Dihadiri oleh masyarakat Denpasar. Oh, benar. Suwon ya itu. Ini acara spektakuler. Tadi spektakuler. Wih, suruh kantor pusatnya bercabang. Ini acara Bogor Sulawesi itu barong lon. Luar biasa di Tabanan, jadi mau berkembang hebat ya nih. Hebat, gedung. Jadi ragong igal ini di gedung Lekas Sembuh. Apa dong? GWS. Di GWS orang itu. Mungkin GWS. Apa dia GWS? GWS itu biasa kita GWS ya. Bukan Rasul. Bukan Rasul. Apa? Bukan Rasul. Si bahasa Inggris yang bisa ngorcut. Lek hatian nih. Si ngomong bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris. Dia ngomong bahasa Inggris. Masa ketua ibu kita abanan yang ngelabes silas. Oh, ini menjarah-jarah. Apa dan apa nih? Bedoka-doka lah. Apa dan ibu-ibu? Hipmi. Hipmi. Orang hebat dong. Apa? Represilado Ibni Men. Itu Lemen Hipmen. Himpunan Pengusaha Muda. Makanya Himpunan Pengusaha Muda nih. Pengusaha Muda nih luar biasa. Hebat-hebat. Luar biasa. Makanya sih jadi ngayang usaha kita di Telekonoma akan membuka restoran. Tolong pengusaha muda dukung kami. Kami akan membuka restoran dengan judul Restoran Calon Nara. Menunya di antara lain ada celuluk bana. Ada rando asam manis. Pakai dicari-cari. Balong, saus siram. Pakai sambal maca. Dan bojok kuah jamu. Saya cinta wang. Saya mau cinta wang bojok ada. Ada kakul kuah jamu masakannya nih. Masa? Iya kuahnya di uli jamu. Tapi cara yang menjual untuk lebih mahal itu ubah nama. Ubah. Kadang kita di Bali itu kalah. Cara memarketing nama itu biasa-biasa. Telur ceplok. Ha paling dah. Begitu biasanya nak beli itu paling agak di dua kali kan. Boleh ke dah? Buangnya telur mepan tiga. Di gua dah. Ada senang beli itu. Bacaan ada ini telur mepan tiga nak beli sana. Agar ada agaknya mepan tiga. Cuma aja ada masalah. Dengar. Kan yang ada kucing. Ubah ada ini. Apa ada? Babi guling. Rame lah beli. Nak ada babi guling. Benar? Ubung ni tak kucing apa? Ubung kucing, lalu ada babi guling kita masak dah. Ada masalah ni apa? Satu masalah. Manis manis. Sing keren ni dijauh. Kucing ni ada babi guling. Kan sih benar apa sih yang perlu cari rada apa? Kenapa kucing bisa ada babi guling? Nak tahu jadi? Kenapa? Kenapa kucing? Karena kucing itu di guling. Ada babi guling. Kucing ni boleh jadi babi guling. Kambing guling. Iya kucing gimana kita orang lemah kan? Kucing guling. Ada iya kucing guling semua dengan. Oh babi apa? Dengan lalu kucing guling ada nih. Babi guling. Kenapa babi guling orang padahal kucing kenapa tidak kucing guling? Apa? Di mobil sudah bawa pengusahanya mau ada kucing ni nih. Aku pikir tuh. Yen celeng apa dan kambing guling badan kambing guling. Kambing guling. Yen capung. Kelinci nak guling capung, kelebihan biar capung orang. Yang kelinci mau guling, kucing guling. Yang kucing guling. Ada badan babi guling. Badan babi guling. Ada si kucing guling. Nah, coba tak kawan pengusaha. Kenapa? Coba tu, biar tu masalah celeng-celeng gitu, lanjut tak kawan pengusaha celeng tu. Oh, padahal yang ada di
aku itu kan pokoknya lempar. Makanya harus bisa keren penjualan. Sang bidana kan melalui usaha bidan. Bayangkan melalui usaha kopi mau bangkrut. Tadi bisa bangkrut? Nah, salah dia muka kopi semangat. Si man sponsor nih gitu. Kita yang pasang canggih yang mau belanja siang cam bungut. Ini salah satu pelayan yang dia baik sih. Ini orang pengusaha-pengusahaannya mau biasa gagal coy. Makanya sih orang yang ingat pengusahaannya sih selalu berpikir kesuksesan mereka salah. Kita harus belajar dari kegagalan mereka. Karena kegagalan mereka lah yang menjadikan mereka seperti sekarang ini. Ayo mari kita gagal dulu supaya sukses. Kita sendiri belajar dari pengalaman orang lain. Kalau orang lain tuh berdepuk gagal seperti itu, ragut tuh sampai gagal seperti itu. Oci kau sukses kau mendagang lawar ini. Lawar kuir coy. Nunu itu bangkrut. Salah enak nak sedia usaha dah, tuh kan kelemahan ini. Kadang kita tuh mau berpikir, beh telung nih ini penjual jual ya. Lawar warung mang tompel. Nilai jual tinggi. Ternyata cang di manajemen kalah. Kadang cang manajemen cara manajemen keluarga. Nah tadi silih lu bisnis. Ternyata sing yang mau berbisnis tidak mengenal yang namanya keluarga. Selesir pun harus kita perhitungkan. Kalah warung cang nu hidup. Nu hidup. Nu hidup tapi nggak belanja sih nanti. Tapi nilai jual. Belanja dan jam 12 malam baru buka, jam untung baru sunggal. Lihat orang yang mau belanja. Lihat, main sama kopi dulu. Orang-orang lihat ini. Kau kan jadi Jepangnya. Kau termasuk usaha untuk menggagalkan lihat. Kau usaha mempiralkan lihat. Kau mungkin. Sebenarnya dagangan-dagangan apa nih cocok? Iya, yang jelas kita kalau sebagai pengusaha pilihlah dagangan-dagangan yang memang nilai ekonomisnya luar biasa. Jadi pengeluaran tapi dapat pengundung yang banyak. Contohnya jangan pernah menjadi penjual nasi goreng. Karena nasi goreng itu secara ilmu ekonomi itu mau kalah besar. Iya, coba si nasi goreng bayangkan boros tuh. Nasi belebong kok nempel goreng. Lebong jadap, udah nasi goreng berarti boros. Berarti penjajah bidan boros. Pejuang bidan boros. Adi boros. Kemudian melawan penjajah dengan bambu runcing, mising lanyingang tiang tio, yang gue nebel lah. Ini baru lebel, kenapa bambu udah diruncingkan? Karena persenjataan kita kurang. Makanya bambu itu perlu diruncingkan. Malah mantas ngai tiang, mau Belanda, mau di muka, ngoyong yang tio, itu gak kelewang, kok nyabut. Itu yang ngalah secara lebih. Itu yang ada ngalah. Logis kalah. Kenapa sampai bambu itu diruncingkan? Kenapa? Runcing perlu tanjingan. Kenapa? Karena bambu itu bodol. Itu kubes logis so taji. Man, bunda membunuh kan lebih cepat sesuatu yang tajam. Man, bodol, emplong. Jika sih, dia sempat anjuk. Ya, orang-orang. Dengan si goreng cocok. Cang ini sendemen cang sebenarnya ada gantas. Ada sendemen nih. Cang lihat impal pengusaha gas itu di perumahan cang meliwat. Masa cengkeh? Menubas, kaya ngerim ya cik. Masa cengkeh? Mencang kan lihat di muka sana kak. Ngomong-ngomong, gas, kaya cengkeh ngerim ya. Benernya kan gas itu, lu pada dengar tak kerang. Masih agak apa? Iya cang, biasa di pang. Nudun-nudun cang, bangun semangat aja. Lagang waktu tawarin apa? Oh iya. Telu leh. Es krim tu. Ikan bunyi ni. Ikan bunyi ni. Uban dia, uban dia. Pak Wiranto Mercy itu kelas ini. Aduh masuk, udah masih saya ngerti matematika. Coba jika tukang mencetak foto dong, tukang-tukang. Pak, saya mau cetak foto. Ukuran berapa, Pak? 2x3.
Orang apa 12.000? Mungkin kira sih. Masa 2 kali 3 12.000? Nah, 2 kali 3 kan 6. 6. 2 kali 3 6. Itu 12.000 orang. Belum matematika dong. Bukan hanya belum matematika. Ingen. Utawana. Ini lagi. Tuan pengawinnya aja yang megang. Ingen lagi. Mbak tuh, ngay foto sih. Angon nyangin jenazah ya. Wah, jenazah. Masih kuliah. Ijazah. 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 Ane. Udah nih, 2 kali 3 aja 4 kali 6. Ingen. Memang tak kone sih. Berwarna apa hitam putih? Bojok lengah. Tadi bojok lengah sih deh. Memang nih hitam putih itu sih warna. Lupa lengah sih, ini lengah ada warna. Dalam ilmu di TK sudah diajarkan tentang warna. Yang dimaksud dengan warna itu merah, kuning, hijau, biru, jingga itu warna. Hitam. Hitam itu warna. Putih itu warna apa sih? Agang tukang foto ni lengan, ani metakon sekenang, ali tuang warna, tapi manca warna. Kadai si mencaru, hitam putih apa berwarna? Memang ni hitam putih tu si warna, lengan. Buat kan saya foto sesuai dengan benang saya. Makanya jadi pengusaha kan tidak hanya cowok-cowok, juga ada yang cewek-cewek. Makanya cik lah kuran tu orang baru sah. Kuran jadi hutang, kuran jadi 2.5 tahun memecat gara-gara COVID. Tapi sampai detik ini kurang jam itu dua kembali. Jai? Dua itu mandiri. Oh, kurang jam BPD. Oh, kurang jam koperasi kan lagi? Sih, kurang jam mandiri. Kurang jam bukan BPD jadi. Oh, jam kurang jam kan koperasi kan? Bisa sih, kurang jam gitu. Kurang jam mandiri. Kurang jam mandiri, mandiri. Benar? Kurang jam BPD. Simbang! Apa? Kurang jam tidak membutuhkan. Tunggu, yang membutuhkan. Itu bisa kembang, sehingga bergerak usaha sehingga melengah sih sehingga bisa bengkar lato-lato lato-lato ini bengkaru maksudnya si memni memerlukan cara kurang jam benda-benda ada limau tapi sampai detik ini kurang jam biar mempiakah tapi usahanya luar biasa sampai detik ini itu 2 kali pes ngelap bisnis sing ilu kakek sius sing kurang nak sing aduh kodanya apa dan aku lain lain sing masuk cingkeng 2 kali pes masuk cingkeng dijo jang-jang pesnya bakat di lemari sepel cebakat beden galengnya sepel cebakat di kantong celana cebakat dua kali pes sing dua kali pes ada aktivis apa aktivis aktif kali pes jangan sih juari ngajak orang ke bukan tadi kira bukan nipuan aja jangan ke dawa palo sih ingat sampai rumah pak bupati dulu aktif ini lo membeli cana aja ndak jana kira dia mau duduk kan cana mau kok mau kotor oh juga dia cana mau tuh mana sejani lo ya mesti manjir emang kali jauh lu gitu mana ini manjir lagi manjir lagi aduh jangan jadi kene bebe bebe si kodrat wanita dan lo teman bertawa ya. Yang iya nak lo dengan disimpan mentawa bisa mengkret 3 hari ya tau lagi sing masalah tuh ingin cang lo cang lo ingin langsung kena cang nyai ingat cang nyai kurang disengat oh iya memang jadi ini jaga image harus lo seorang kurusaha penting jaga image seniman kurang si seniman betul jak nyai jak beli canang di dasu mentawa lo tinggal lah kopi corona lah kopi corona bikin bangkrut sih yang kalau ada sedang, ayo hidup ini metawan, cahana di kudus, anda kan cahana dengan batik ini metawan, ayo, sama ayo ini baru saya demen begini sih, jangan lagi, kayaknya mau kena mayatnya, mayatnya yang sing-sing ini benar, ini bayar, kata oh, ini kurang sih beli apa sih? Beli, pak, begini sih, jangan ayo bayar, kata, bahaya ada sih nyai, sontok, nasi sontok, jangan ada sih, bahaya itu mau kuda benar ya? Bayar, mau langsung oh, canang aja kudo. Tidak se. Bayar sih. Mulas. Tepuk tangan. Luar biasa. Tipi pengusaha harus memiliki jiwa seni. Ini marah dan jiwa meyaknya. Canang 10.000 bayar mulas. Ini hebat. Hebat. Ini marah luar biasa. Jangan niru desila. Kudo bonda se. Tidak se. Langsung bayar cash. Ah. Ini marah jangan demen. Wah, jauh misi metawahan. Misi kena. Bayar mulas. Boleh dikido. Bayar mulas. Hmm, gitu marah. Cuma bisa. Lu mau lihat ibu gong? Singgi pintu tengah tadi di sana naik. Daripada jadi mandali tu. Singgi kena cipla dalam demit cipado sejak kurang je. Boleh dia dah lebih lagi. Ingat apa masalah? Yo boleh yo. Ingat masa sana naik. Benar ini kita sedali. Bayar molas 5.2. Boleh yo. Mana kendal? Yo boleh. Boleh mana? Molas. Molas. Molas 5.2. 7.5. 7.5 bang Beno. Molas. Aje sana naik. Kita sedali. Bukan semua benar. Kenji, kamu mana kenji? Maksudnya logika aja ni tu janji. Kenji, hey, yang main canang tu cuma las. Nah,
Ibu sebenarnya kan? Nah, macam-macam lo. Udah mah ya? Mola. Mola sudah jadwal. Di tengah. Di tengah apa bedo? Mola. Ajam canane? Tidak sih. Masuk tu benar dong. Mana nih yang benar? Nyemak BMC tu kira. Cium. Enggak, aku bungut bawa. Tanya, jadi pelengah. Karena nak kita so, bayar cium bolas, nyemak dua. Lu kesan rugi, nak. Sedang kita di pengusaha, ada orang yang pergi. Dia pelengah. Cang bawa ngelah bisnis, Jani. Ini siapa dong? Jadi mangku, cu. Bisnis? Udah di bisnis, pengusaha itu mesti kerja siang malam, melebati tangannya mesin lo, kan? Mesti lo ingat? Mesti lo nyuh, deke. Maksud sih ingat? Wah, porosan, deke, sombong. Deke yang cana di mangku, nah sering cara mangku umum. Mau ingat? Mangku bisnis, ya. Bisnis, ya. Poli sesari ini, kudu sesari ini marah, tebang. Oh, maksud sih? Muncul marah dengan tebang pejati hipmi itu sih, jangan tebang. Adik, sih, ini? Sari, sih, misi. Sira ini ketua panitia mod lah. Kau mulah ini, daging ini, dan yang ayam berat. Begitu dekau panitia, dekau mobil. Nenek sarinya belum ya, 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 ya. Yang ingin celupin sari, pake cantan sempang, cakene. Tinggal, eh. Minjut dupu, cang waduh tolis sarinya. Tinggal. Panak liat. Apa panak liat? Ratna Mali. Panak Mali? Oh, ini cang yang sesari ini limang kali, kayak mantranya cang ngeliat. Tinggal, kurang sih dong. Men sesari ini limang kali, itu jentuk rasa langsung kosan buruk kan sari. Yang banyak luwung yang penting minimal kita nangke. Kita nangke kau ingat? Kata ingat? Yang sekat, oh, ingin mantel ini keras. Ingat? Oh. Ini uang ini keras? Yang sekat tidak ngeliwong. Tempat gede ini? Banyak gede, munyin barong. Apa itu barong? Oh, yang sata ini? Yang sata, dupe, ngon kleneng. Oh, dunia yang sengau kleneng? Sing, kleneng 1,5 ini sih, bro. Masa sehari 5 kali, pin 1,495 norok aku. Anti dingin udah lu nganggok seneng no. Oke. Ci usaha, ci otak, ci bisnis. Oh iya dia cadang kok ini. Cadang aku kleneng dupu aku sel. Woi. Apa sel dupu sel? Pangkat di simpatan. Oh. Pangkat ini mau kupuk serok ngepip anus. Mau orang lom ini mau 10 menit kayak. Ijo punya bajra orang keyboard pun. Oh, keyboard tu si bajra. Halo cara ni kan? Ayam cing ayam, betul cara mau bajra. Keyboard tak? Oh, mengunci lah busa listrik lah dah. Kayak listrik mati tu kayak keyboard libur. Lain kasih perai. Menang aja. Cek je kita. Belum masih. Yang mangku itu tidak boleh bisnis kan? Oh, mangku tu bisnis sebenarnya. Beri bisnis? Bisikan eskalo tu. Lo anggap bisnis itu tidak boleh. Ada yang anggap bisnis ini, kenapa? Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Dengan cara menyincam baru. Jangan pernah melihat kesuksesan mereka, tapi belajar dari kegagalan mereka. Yeah. Usahanya luar biasa. Wow. Cara gendengnya kayak-kayak. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berpura-pura. Berlarut-larut. Bisa ngapal tuh pemerintah. Masalahnya honor buat hampi maluan. Cik menjengapal. Tidak sekali sehingga Cik menjatuhkan harga diri. Cik menjatuhkan harga diri. Sehingga itu Rago belajar dari kata-kata ini sebenarnya pengusaha itu gitu. Berarti ngelak waktu di Lio sebenarnya untuk berusahanya omak. Ini banyak, makanya pengusaha itu amburungnya rata-rata lengang. Ada kita. Mohon maaf, dia tidak menghina karena sesungguhnya orang-orang pengusaha adalah orang ekonomi. Adik kita. Karena beliau selalu berpikir ke depan. Jolas beli the center lengar. Beli the terlalu. Ini sungguh tidak terpuji, tidak lihat luar biasa beli center jis aja lengar. Cinawang bedanya orang sukses aja orang belum sukses. Apa bedanya? Iya, ada bedanya. Apa? Iya, orang yang belum sukses, istri jadi sekretaris. Oh. Yang belum sukses, sekretaris jadi istri. coba konen sukses. Oh, malu. Hati tepuk tangan, kulo ada ini. Begitu sing sukses, onen sukses begitu bu jemaat dan bapak sepatu.
aduh, bu, kaos bapak nih ya, coba aja sukses. Nancy, kalian apa bantu nih, cicingnya deh. Fenomena, nak mekurenan masih. Udah lasernya janggus, beli jang waktunya. Dia baru nongon laser, pasan panas nih. Gak ramah cang di keluarga. Kene cina di pembisnis apa cilik mana? Kayak beli cang kayak nas nih beli cangnya tuh. Beli laser nih kan. Boleh. Oke, makasih yang dengar-dengar puluhan kan itu. Bih, hidup bang laser tuh. Nak enak, nak cerik ada apa sih? Si nanang nih, ya, orang itu. Senang-senang, canggih sebentar lagi. Tolong masyarakat Tabanan cerdas sudah dia penonton dengan bawa laser, bawain siapang lasernya. Tapi kamu dia? Ya kamah cang lah sini, cang bisa meriak nih. Tapi sana lah macang. Mengingat? Sana cang pegat. Hari nganggo laser jangan, karena jangan. Apa itu membahayakan mata. Membahayakan mata, orang tua. Mata yang ada di sana, di entah itu anak seni, entah anak tua. Kenapa kita itu melarang menggunakan laser? Kenapa? Karena itu sangat berbahaya, mata ini kan 2M kita menyediakan uang untuk di rumah sakit beli mandro itu sudah berangkat. Itu rumah sakit beli mandro. Ini di Bali Mandara. Beli mandro, beli belengnya. Enggak beli mandro pakai itu. Ya, karena 2M kita menyediakan uang untuk membeli ini tidak bisa. Tidak bisa. Hanya dengan harga laser yang 150.000. Nih. Hargai juga mata orang lain. Jika memang mau mencoba, coba ke mata dulu sendiri. Kalau seandainya ada terjadi sakit itu pedingin yang jangan aja ke rumah sakit. Itu jangan kepada siapapun nggak boleh, bukan hanya ke Cilegodoma. Makanya kurang sakit dong cang. Ingat kurang cang ini bidang kita cang. Ini kan ke pura ngajak panak, lain bosinya ke pura panaknya paksa. Ayo ke pura nanti kita beliin mainan. Itu belum gitu caranya kayak gitu. Lu masalah nggak lu nggak tua lengah ya. Tadi lengah nanti. Iya ngepesol-pesolan panaknya. Menurut di pura jangan ditemaan temannya ya. Ya. Ya ya. Iya panak cene itu. Pinjam tembak pun nasi panas. Pak. Uang keras lo. Uang keras pengen dijebol. Tapi ini besus. Ada cicang guling. Langsung guling di pol. Jok jimpit panaknya jak kurang jang. Jimpit karena nakal tuh. Cok bangsat si nakal si dia nakal si dia tuh cang ale. Enggak. Tapi ngeling panaknya gitu. Nggak jimpit kan gitu. Adi jimpit. Ini pistol ini tembak di pol. Ini beli yang pistol. Mama. Nyai lengah. Tapi lo orang jimpit. Pistol beli yang sini nembak. Coba godo beli yang amah. Nah, kata itu penting. Nah, cerjanya kan pelantikan ibu ini betul. Nah, apa bedanya nak metunangan ngajak nak mekurenan ketika nelpon? Apa bedanya? Ada nih. Apa bedanya? Iya. Jangan metunangan liu sayang saya. Dia nemu kurenan jarang orang sayang saya. Nah, benar. Tapi apa bedanya suami istri menelpon? Apa bedanya? Suami dan istri menelpon. Bedanya apa? Nah, sini apa sih? Ya, cincin. Iya, istri menelpon suami, memastikan suaminya ada di sana. Sudah ingat? Apa dia nih, Pak? Bapak di Kediri nih. Kemaham, Pak. Bonap. Podo, Pak. Podo, Pak. Tuh. Yen kurang ane muani mau nelpon ane lo, memastikan isinya tidak di sana. Maksudnya? Jadi bu di Kediri persiapan kali tongos. Bu di jadi bu di persiapan uang di abian dua kali tongos. Sejak gitu makanya jangan pernah kita mengkhianati seorang wanita. Betul. Karena apa? Di balik pria yang hebat terdapat wanita yang luar biasa. Di balik pria yang hebat terdapat wanita yang luar biasa. Bakat cang. Memang gitu. Makanya kalau mau lebih hebat lagi tambahlah beberapa wanita. Lanjut. Contohnya dijo ada seorang orang wanita. Jelas lo. Di balik pria yang hebat terdapat wanita yang luar biasa. Dewa Siwa disebut hebat karena siapa? Saksinya Dewi Durga atau Dewi Uma. Bendara Brahma disebut hebat karena siapa? Karena Betari Saraswati. Anda Dewa Wisnu sebut hebat karena siapa? Siapa? Karena Anda Dewi Sri. Begitu. Makanya semua Anda hebat karena apa? Karena seorang wanita. Contoh di jebe. Ada di Ramayana. Lantai kuda. Lantai kuda itu sebenarnya. Ramayana lantai kuda. Ramayana di bocok. Ramayana belum isi bocok. Oh. Cerita Ramayana.
Coba cerita Ramayana itu misi bojo. Cerita Ramayana Dewi Sita diculik oleh Rawana, hancur Alengka. Pertanyaannya kenapa Rawana sampai menculik Sita? Karena Rawana ingin memperistri Sita karena Sita merupakan penjelmaan cinta yang abadi. Salah, disalah. Mano pendapat secara akademis dan buku, tapi sesungguhnya Sita. Kenapa Rawana sampai menculik Sita? Karena Rawana dugasto singlah gaya apa? Irit. Mana juga kita ngena. Jadi Irago main tugas penghibur. Terima kasih juga kepada undangan Hipmi Seluruh Bali yang hadir. Bukan hanya Hipmi Tabanan, karena pelantikan ini di Indianyar juga ada tanggal. Ibi. Ibi ya? Ibi ya. 30 sekitar petelpon. Ya karena diadakan jam 7 Rago di itu harus jam 7. Oh di Karang Asem soalnya tuh ya. Sekiranya nah, jam 5 udah dagang ngidul nyidang. Cuma luar. Kondek. Ya, jadi gini Rago menghibur. Ya, terima kasih pada pengurus. Bagus sudah. Oh, jadi ini mau gening. Mana? Gening. Bagus Wirate jadi. Ayo, gening. Mari kita menyanyi sebuah lagu dari penyanyi. Dari penyanyi Wakau Kecom Sekom Band. Apa? Nek Tongos menjujur san bendahara, wakil ketua umum, sekretaris umum. Oh, kan Tongos menjujur misi tanda. Wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2, wakil sekretaris 3, wakil sekretaris 4. Oh. Wakil bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3, bendahara 4. Anggota. Oh, nak Tongos menjujur bisa. Oke, okay, tuh mana? Ayo kita menjanyi. 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 Nyanyian. Ini boleh beleng mas eh. Belengnya. Bagus juara itu. Bagus berarti. Minyak belum gendeng. Minyak yang bergendeng. Salam badan. Badan yang cara adem. Pasti minyak dong. Oh, sisi dosen dong. Ini ingin. Bagus juara. Ini ingin. Ini ingin. Ini ingin. Ini ingin. Ini siap. Ini juga ada yang selek-selek itu. Selek-selek. Gendeng ini ingin. Hadi ngigil. Beli ngipin. Gila-gila di sisi. Bisa tuh gendeng gitu. Bagus. Sumpen sama mana. Hati ngigit. Beli ngipik. Gila-gila di sisi. Sama Sobio. Eh, hojong. Sen bagus juari. Gos Jodi. Judul sen salim-salim. Man salim di pengkola. Hati ngigit. Beli ngipik. Gila-gila di sisi. Sini saya mengendeng. Gila betul. Bahkan ngendut. Oh, saya kawan. Bisa. 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 Pada saatnya bagi surat mau mulai mas? Beliwat akhir? Beliwat? Sale lale lale lelo lelo hitung 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Oke, gampang. Tapi gitu kok. Jom, jom. Oksigen. Oksigen apa? Jumunan ke Jepang. Once again. Oksigen. Tapi diasma dengan jipodnya oksigen. Ganti oksigen di kayu mas bagiannya kena. Kayu mas apa? Tunggu-tunggu break show itu. Puskes mas! Oksigen belum buat. Buat. Hah, mas. Kayu ulang. Sama-sama. Hitung, hitung. Hitung dalam hati. Oke mas, kita melodi online. Terus. Tak. Kita bentuk. Pakong gibah, habo jadi. Si, si, barang letak-letak, si. Jangan si memang si membuat cak lepak-lepak. Nah, gini. Contoh, anu Ibni Bali. Ibni. Bersatu bersama. Seluruh kabupaten hadir. Oh, menyaksikan berarti bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, kan tiba satu, dua, dua, jam, bad go. Jam dulu. Lu. Rep, mas, rep, rep. Baik tiga. Kan yang mulai.
si Ben satu lah. Satu aneh pelagak gerak. Bisa kan nya bisa yang si jogel di ngali dong. Mas, kan? Apa begini ada apa nih? Ada apa? Apa dia? Mana dia? Nih, ada nih, surprise. Apa? Surprise. Door prize? Eh, mana door? Si si nawang door prize ini dong. Tadi enak, nih, bagi aku juga lega, Ci. Iya, langsung, ayo. Itu dana, sasa bisa dikayom oleh Anda. Silakan maju ke depan. Jadi gini, saya berikan pertanyaan yang bisa jawab. Langsung dapat hadiah. Yang mau kena hadiah, pergi. Ya. Isi kita masuk lagi mau pagar. Kadang-kadang. Nih, tengokin, kamu. Aduh. Ini dia yang loncat, kamu yang kena dia. Si Orin saya yang peserta, apa salah? Begitu. Oh, bang proyek, ya. Ayo, kita akan cari pengunjung. Saya akan cari pengunjung siapa? Nah. Tadi siapa yang saya tunjuk? Segera nih, segera nih. Tadi ya ini. Tadi. Cuma ger. Ini harus boleh, boleh yang pengunjung udah boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Cuma dia. Aman, aman. Woi, belah, belah. Kamu sih. Baik, jangan menyebut, jangan menyebut.
sebutke. Melingi siapa yang tiang tunjuk baru berdiri. Melingi untuk saja kita berpijak. Iya melingi lalu. Jangan didorong, jangan didorong. Melingi dumun siapa yang saya tunjuk nanti akan berdiri. Siapa yang? Iya sekonen. Negak malu negak. Abolin negak. Ayo nulis. Negak malu. Ayo. Tadi bukan saja. Kau jelas mana dulu? Ada yang lihat kita pas sampai di bukit ibu di Jakarta banyak. Iya, aku boleh bola. Aduh, ibu, ini sudah saya gini loh. Tak kaya nggak nyamuk nih. Aduh, aja klik klik nyalang di dalam kiri. Gak kau malu gue orang. Nih, 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 dua nih, jaket nih, nih, jaket nih. Mana? Coba pengurus ini, ibu. Hei, ya bu, ada yang ngacu, ya mengkap. Nih, jaket nih, 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 nih. Namanya siapa? Oh, namanya siapa? Angga Uli Dijo. Pesan. Pesan kelas kudo. Cita-cita ada di pengusaha apa ada di balian? Eh, ada di balian yang perlu cita-cita lu. Ada yang bapaknya kan? Bapaknya. Kenapa? Ingat juga goban bapak, ingat. Ingat, goban meme ingat. Kan depo bapak aja meme gini-gini. Sini tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Tadi sih gitu, kamu juga udah kaya. Eh, tepuk memenya apa tepuk tangan gini. Oh, lu malu nak. Baru cek tahu sih, ada Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar, Mahatma Gandhi sih. Angga, kelas berapa? Kelas 4, nama takuan jadi. Siapa nama ketua Hikmi Tabanan? Pak Silo Uli Dijo. Kenapa? Si Uli Dijo. Uli Tabanan. Uli Juman. Banyak. Habis, serius. Jangan jawab. Mula ibu. Bangsat. Jangan berdakonnya kedua Pak Silo Uli Dijo, Uli Juman. Ada gak Uli Jalan, Bung? Mana? Ya, karena Angga sudah menjawab, Angga mendapatkan satu buah. Ya, nih. Ya, nih. Omong terima kasih Hipmi Tabanan. Terima kasih Hipmi Tabanan. Hipmi. Oh, nah Hipmi. Ulang. Terima kasih Hipmi Tabanan. Namanya siapa? Agung. Tadi gigini terecah. Pelan-pelan tuh bapak korot muncul. Yo, kelas berapa Agung? Kelas 6 SMA. Nah, ini mengkewak berat. Nah, mesti pertanyaannya, gunung apakah yang tertinggi di Bali? Pertanyaannya bukan itu. Berapa berat Gunung Agung? Ya, betul. Dia tahu, dia ngukur gitu. Orang, sekarang. Terima kasih. Hei malu, terima kasih Hipmi Tabanan. Rasa menik. Terima kasih Hipmi Tabanan. Oke. Ulin Duni cum-cum jauh kalau banget ya. Namanya siapa?
Intan dari mana? Cuma dari Banjar Pusah. Ini Banjar Pusah Kediri kelas berapa? Kelas 8 tuh berarti kelas Pak Ibu aja kok. Ibu kayak kelas 2 SMP. Ya. Tahu siapa nama Bupati Tabanan? Pak Komang Sanjaya. Lengkapnya? Bapak Komang Sanjaya. Wakil Bupatinya siapa? Pak Wakil nih. Sini sengap, si sengap sih. Di sengap bosnya kangwang wakil. Wakil Bekasnya enggak kakal. Siapa nama Wakil Bupati Tabanan? Cocok. Pak Edi, Pak Edi. Oke, Pak Komang Gede Sanjaya dan Pak Edi Wirawan. Ya, ini dapat hadiah. Sekarang yang di selatan. Nah, sekarang di selatan ya. Eh, Mira, terima kasih Hipmi dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Hipmi Tabanan. Oh, terima kasih Hipmi Tabanan. Minyak cinta jangan segir. Jadi jenglot nih. Okay. Ini ada dua buah bayam untuk dua. Oke. 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 Saya akan tunjuk nih. Saya akan pilih yang terkokoh dulu. Main. Ane tunjuk main ya. Yang tidak kerusuhan. Ya, ini main guys. Bang yang terkokoh. Ane. Namanya siapa? Resa. Resa dari mana Resa? Tabanan. Tabanan hijau ibu gung. Kota. Pertanyaannya, siapakah bintang tamu malam hari ini yang akan menyanyi? Bagus Wirato. Bagus Wirato. Tidak. Bagus. No bebasé. Nah, cening. Oke, yang kecil dibantu ibunya. Pertanyaannya bu, waktu membuat anak ini berapa kali naik? Woi, sengaja pecahkan gitu. Pengusaha si ngurus usaha kepana. Bu, ini anak keberapa bu? Pokoknya udah ada. Pokoknya dua, ceweknya satu. Bapaknya kesini. Nyambung. Pertanyaannya bu. Oke, yang gampang. Nah, Pak Alul, ibu. Sebutkan nama asli dari Senap. Nah, yang saya ngawang siapa nama Kak Senap? Iwayan Rumbio. Pertanyaannya gampang, bu. Kabupaten Tabanan terdiri dari berapa kecamatan? Udah dicantang. Nih. Ibu tidak bisa menjawab. 9, sebutkan. Ayo malun, yang orang 9 kecamatan. Yang lain diam. Coba, ulang. Tabanan, Bandel, yang berasal. Hei, butuh gede hei, yakinnya orang 9 kecamatan Tabanan Bandung kamu pandem betul. Berapa kecamatan Tabanan terdiri dari 10 kecamatan, sebutkan 5 kecamatan. 5 nih, oke. Sambetan Bin Tabanan Bin Margo Bin Jemberana, Jemberana Kaliaka, Bangung Iba, Dungu, apa bisa mabe, Berikit, apa bisa mabe, Kudo, Kediri, Abian Tuo, apa bin, Celebingka, Unduk Pakel, Kadungan, apa bin, aduh makeloy gue berpikir Kevin Mani baru suwun nih, Bangung Iba,
di Jawa kecamatan Pengabetan lu. Oke, Bancan, pertanyaan cepat. Sebutkan nama-nama dari pemain Cilegodong Mas, angkatan N. Nih, oke. Sokir, sengap, kompen. Nepot-nepot sama panganan apa ya pikir. Menjadi namanya adalah Garuda Wisnu Singgasana. Oh, Singgasana. Bo. Ayo, bagian. Sebagian lagi. Nah, ini ayo. Saya ngalih penonton ini dua, jadi ini dua. Ini sekarang dua. Ini dua. Ayo, ibu. Ini mau gelong, ini ibu. Ibu. Ini mau gelong, makin. Ambura, bu. Siapa namanya, ibu? Ibu Sumiasih. Dari mana ibu? Yang tunjuk bapak yang pakai baju kotak-kotak niki pak. Dari panda ibu dalam rangka mau balik napi ngumpul. Balik napi. Iya pak. Ini hadiah luar biasa nih. Bel. Mungkin. Nah mau balik cilok kontang kau nih main. Yang tunjuk. Pertanyaan saya, berapa ada kecamatan di Cabanan? Ada barang sing mlebu sahabat kudo ada. Kita katanya. Keramikan Kediri. Kediri. Pedek bojone jane Bang Deng Ibu Medek nah. Asal sing bener Ibu Medek jane. Bubuan selamat ada barang selamat di Maros Kedabanan keramikan Kediri penebal Kediri. Ah 10 nih Bang. Oke, selanjutnya diangkat pilih. Kalau isinya kini nih ke kulkas begini. Contoh teman keden. Ya, bapak baju oranye nih kak, pak. Baju oranye niki. Bapak nelingsir niki pak. Ayo maju pak. Ngirim niki. Meriki pak, meriki. Ya. Tepuk tangan untuk bapak Yosef nih. Luar biasa. Meriki pak. Bapak namanya Sire. Pak Sire, Pak. Pak Sire, asli dari mana, Pak? Kenan. Ih, saya asli Tabanan. Kenan. Oh, Tabanan Sakenan. Sampun kudu nyusul, Pak. Pekerjaan menjadi apa, Pak? Ada 1000. Pekerjaan ngempu. Dulunya di mana bekerja, Pak? Dulu di mana bekerja, Pak? Bengkel. Oh, bengkel. Sekarang sudah berhenti di bengkel. Pertanyaannya, Pak, apakah bengkel lebih di motor atau mobil? Sepeda. Sepeda kayu. Pertanyaan yang mudah sekali, Pak. Apakah alat yang paling kecil yang ada di sepeda? Baut. Salah. Pintil.
kursi roda? Wah. Tiga. Sebutkan salah satu merek sepeda. Oligon. Baik. Terus. Bilang apa sama Ibni Bali? Ibni Tabanan. Terima kasih Ibu Tabanan. Hai. Nih, Susemo. Dekat cuma helingnya manjus nih. Hebat, luar biasa. Apresiasi terhadap Ibni Tabanan ini luar biasa. Betul. Dari yang namanya masyarakat Tabanan. Harapan kami juga dari Ibni Tabanan ini bisa memberikan dampak yang positif, pengaruh yang positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat Tabanan semuanya menjadi sukses seperti Ibni Tabanan. Ibni Tabanan ini sudah merancang berbagai usaha. Karena gabung tuh ingat nih. Oke. Hei, Jani, banyak acara yang akan hadir. Sekarang akan ada penampilan musik. Ya. Akan ada musik, akan ada berbagai musik. Sudah bersiap-siap. Ya, ini sudah bersiap-siap di atas. Dan kita... Ya, Hirako serahkan ke MC Hirako. Oke. Kita masih punya door prize. MC akan membagi door prize. MC-nya mana MC tadi? MC. Tiga bagus tabanan. Yang MC. Giring Ricky sini, Jero. Iya. Di mana? Di mana MC-nya? Sabar, kita masih punya banyak sekali hadiah. Masih ada sekitar 15 hadiah yang akan dibagi pada malam hari ini. Betul sekali. Ya, dan lagi saya siap semuanya bisa menjawab siapa yang dicari, siapa yang ditanya bisa menjawab. Dan yang paling penting kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang sudah mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Dan tentunya juga masyarakat Tabanan yang tercinta yang sudah mensupport seluruh kegiatan daripada HIPMI Festival pada malam hari ini. Dan semoga acara ini bisa berlanjut di tahun-tahun ke depan. Betul, yang jelas kita mengucapkan selamat kepada pengurus baru dari HIPMI Tabanan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kabupaten Tabanan, dan juga tentunya kepada masyarakat Tabanan sekarang sudah memiliki pengusaha yang luar biasa muda. Betul. Ada Petutu Biang Koripan. Ada Desilas, ada kemudian dari Toples. Ada juga Warung Dadi. Warung Dadi, kemudian juga ada dari Krishna Oleh-Oleh, BPD Bali, kemudian juga ada dari tadi, dari kemarin, dari yang adanya sponsor ini semua pokoknya orang hebat. Sampai jadi kita kembalikan kepada MC. Ayo, MC mana beli? Jelas, ayo masuk, ayo. Iya, mencah satu MC-nya. Neng malu. Nah, MC yang mau kamen songket, kecewa ke jalan. Kata MC alun, jalan mau kamen songket. Sajan. Nah, MC ini kadang yang sangit. Cek yang bagus tabanan. Cek yang bagus tabanan. Jangan takut, wih manusia ini. Meh, mulaskan jegek bagus. Terus aja. Aduh ya, sukses ya. Ini kita yang serahkan pada MC. Terima kasih ya. Wiwi Tabanan. Wiwi.